Umumnya di sini, per file foto dibanderol Rp3.000. Bayangkan, jika per hari mampu menjual 50 file foto. Enaknya ngamen foto, dia tidak terikat apapun alias santai. Hobi yang dibayar, enak kan? Yang paling rame itu ketika kita berada di tempat wisata, di mana banyak pengunjung dan spot bagus. Disitulah letak keberuntungan dari pengamen foto. Kalau pas lagi sepi, pulang-pulang bawa 15.000. Tapi kalau rame permintaan foto, per hari bisa mengantongi 100.000 lebih. Dan yang pasti, seorang pengamen foto harus memiliki muka tebal alias berani menawarkan jasa foto mereka. Kali ini aku lagi berada di tempat wisata di Jombang, yaitu Taman Kebon Ratu atau Taman Keplak Sari. Tempat ini sering dijadikan event foto model dan bahkan tempat lalu lalang pengamen foto. Ada dua variasi foto yang ditawarkan pengamen foto, yaitu foto natural atau false color. Yang paling laris manis adalah false color.